Aduh. Hari ni kita pasal apa? Ha, aku dengar ramai orang duk tanya-tanya kat aku pasal Ali Basha. Aku dah lama dah tak campur hal dia. Aku banyak cerita pasal cerita Abu Jahal, Abu Dog. Ha, itu banyaklah. Ali Basha ni aku dah letak tepi dah kisah dia ni kan. Pasal apa? Tak boleh pergi kisah dia. Okey? Ha, so bila orang tanya balik kat aku ni, aku kena ceritalah juga kan. Ha, hari-hari Ahad ni pun aku ni rajin. Ha, masuk ofis, kerja banyak kan. Kes-kes pun banyak. Orang datang mengadu nasib lah, apalah, macam-macam aduan lah kan. Tapi tak apalah, dah nama kita ni kelab, kita kenalah tolong kan. Tapi nak tolong tu kena tengok. Ha, kadang-kadang dia menyanyi kat sini baru sebelah telinga je, kita tak dengar pakai lagi sebelah telinga. Allah Ta'ala bagi dua telinga, suruh dengar dua belah pihak, bukan sebelah. Faham? Haa. So dalam kes Ali Basha, disebabkan ada luncai-luncai nak jadi hero pula, pergi buat video lah, apalah semua, kecam, kutuk, jebat lah apa semua kan. Korang faham ke tak faham cerita dia sebenarnya? Kalau nak sembang, pergi baca buku tu dulu. Baca memorandum tu semua. Eh? Soal dia kat sini, sama ada dia di pihak benar terdenaya ke ataupun apa sekalipun dakwaan dia, dia dah pernah diberi kebenaran untuk membuat tuntutan saman civil satu ketika dulu. Faham? Ha, jadi dia sendiri yang tarik saman dia tu. Bukannya orang lain dibatalkan saman dia ke apa ke. Tak ada. Dia tarik sendiri. Alasan dia, hakim cakap menang dapat arang, kalah dapat abu kan. Ha, lebih kurang itulah bunyinya kan. Semua orang tahu kan. Dalam buku pun ada tulis. Jadi persoalan dia kat sini, dia boleh buktikan ke hakim cakap macam tu? Kalau dia tak boleh buktikan hakim ada bercakap macam tu, hakim tu, institusi kehakiman tu boleh charge dia ni memfitnah mahkamah, menghina mahkamah. Faham tak? Ha, jadi kat situlah aku kata bodohnya tu. Yang kedua, kenapa dia berani buat penularan dekat media sosial? Ah, dia berani buat penularan sampai tulis buku apa semua ni. Kau tahu kenapa? Sebab dia tahu orang-orang yang ambil tahu tentang kes dia ni, cerita dia ni, orang-orang level-level bawah ni je, yang bodoh-bodoh ni. Kalau yang pandai-pandai, orang tak layan kes dia. Aku sendiri tak bercakap dalam telefon dengan Tan Sri Rahim Noor. Bila aku sebut nama Ali Basha ni, Tan Sri Rahim Noor tanya kat aku, siapa Ali Basha ni? Dia tak tahu-tahu pun kes ni kan. Ha, siap dia cakap apa aku? Kalau betul saya ada buat naya dia, ha, atau sesiapa pun, hantarlah surat saman kat saya. Kenapa tak ada pun saya terima surat saman? Saya pun tak dengar apa pun cerita pasal dia ni. Siapa dia ni? Siap soalan, siapa dia ni? Nampak? Mana orang-orang peringkat atasan, orang-orang yang dulu dia kata terlibat buat naya kat dia, orang tu semua dah move on dah, dah tak layan dah kes ni. Tahu? Dan aku rasa Ali Basha ni, dia tahu kes dia tak boleh pergi mahkamah. Mana ada saman civil kau dah tarik, kau nak saman balik. Lepas tu berbelas tahun dah, tahu. Ah, ha, jadi tak usah ceritalah siapa betul siapa salah. Persoalan dia kat sini, kau tarik saman kenapa? Alasan yang kau bagi tu, ada bukti ke? Hakim berat sebelah tu ada bukti? Tak ada. Tak ada aku boleh bagi macam-macam alasan. Faham tak? Itu cerita Ali Basha ni kalau nak tahu. Ha, soal dia tak nak mengaku, ha, dia kata versi KPN tu semua adalah anaya dia. Cerita apa pun tak guna dah. Sebab bukannya kau tak diberi peluang untuk membuat tuntutan. Bukan kau tak diberi peluang untuk menuntut keadilan. Dah diberi. Kau yang batalkan tuntutan kau sendiri. Faham tak? Ha, itu belum aku tanya lagi pasal kisah-kisah ni semua. Ah, ha, itu hari aku tanya tak boleh jawab. Ah, ha, lepas tu kecam aku. Kononnya aku tali barut Bukit Aman lah apa semua. Ah, ha, sekarang baru sibuk lah dia punya hero-hero acah-acah berani ni nak jadi taiko. Kononnya oh, nak kecam jebat. Soalan aku tu jawab dulu. Kalau tak boleh jawab, tak payah sembang masa debat. Faham? Dulu bukan dia cakap ke banyak benda tak boleh cerita kat jebat. Hari ni kenapa beria nak cerita kat aku pula? Aku tak nak tahu. Faham? Kalau boleh cerita pun tak guna. Apa sahaja tak zaman? Itu hari jumpa Datuk Seri Ahmed Badung. Ah, ha, KPN
nasihatkan dia apa? Buat tuntutan mengikut saluran undang-undang. Buat cara yang betul, yang mengikut peraturan. Ada riwayat? Tak ada. Faham tak? Fikir baik-baik apa aku cakap ni. Kalau dia kata dulu tarik saman sebab hakim dilihat seperti berat sebelah, kenapa tak buat petition untuk tukar hakim pada masa tu? Oh, tak buat, lupa. Okey, tak apalah. Keluar daripada mahkamah, kenapa tak pergi balai report? Bagi tahu, buat satu report. Kata saya tadi kat hakim, saya rasa hakim tu tak adil kat saya. At least adalah juga report. Report pun tak ada. Faham? Hari ni dia sembang pasal buku dia semua. Kau tahu pasal apa dia sembang? Pasal dia tahu orang-orang atas tu semua tak layan cerita dia. Dan dia boleh ikut suka hati dia lah dia cerita apa. Kan? Dia pun tak saman polis pun. Dia pun tak saman kerajaan pun. Dia cuma bakar masyarakat ni semua supaya melihat dia tu sebagai insan terhinaya. Faham? Kalau terhinaya, bukan buat buku. Bukannya viralkan cerita mengata-kata terhinaya-terhinaya. Tapi orang suruh kau saman, kau tak saman. Faham? Aku kalau kena, aku saman. Confirm aku saman. Dia kena sampai macam tu punya teruk dia cerita. Tapi dia tak saman. Sembang boleh lah, kan? Dengan orang-orang bodoh tu, boleh lah. Macam si tua, apa tu semua, boleh lah. Sembang bodoh dengan dia orang, boleh lah. Dengan aku tak boleh, eh. Faham tak? Alah, buang masa aku je layan kes ni, kan? Itu buku dia tu, aku ajar korang. Korang kalau nak tahu cerita dia betul tak betul, pergi balai, bawa buku dia. Sebelum kau bawa, kau marking dulu. Macam aku buat ni. Marking, nampak ni? Nampak tak? Marking. Kat mana? Kat mana kau marking? Nampak? Tak nampak pula, aku tunjuk. Nampak tak? Tunjuk supaya kau orang tahu, nampak tu? Marking. Kat mana-mana tu kau marking. Soal polis, tolong jawab. Cerita dalam buku ni. Kalau tak betul, tangkap Ali Bashar tu. Faham? Kalau betul, pulangkan hak dia. Senang je. Faham? Bawa buku tu pergi report. Cik, saya dapat satu buku ni menceritakan tentang konspirasi di dalam jabatan polis terhadap seorang ASP bernama Ali Bashar. Mak, pergilah report. Polis dia takkan report. Macam aku kena tahan tu hari. Yang report atas kes aku, video Tan Sri KPM di Turki tu, yang buat report tu anggota polis sendiri. Faham? Sebab apa? Ada report baru tangkap. Tak apalah, sebab aku tak ada isu dengan dengan polis. Aku tak ada kata polis aniaya aku. Tapi dalam kes Ali Bashar, polis tak bolehlah buat report lepas tu dia sendiri pergi tangkap. Makin nampaklah masyarakat. Nanti masyarakat akan kata apa? Polis report, polis tangkap. Memang betul lah polis buat naya Ali Bashar ni. Polis menunggu laporan orang awam. Dan aku dah check dengan Bukit Aman banyak kali. Polis sana kata apa aku? Tak ada orang buat report, bang. Satu orang buat report cukup lah. Saya akan tengok kes buku dia ni. Faham tak? Jadi sekarang ni, kalau korang dah menyalak kat sini, tak guna. Nak tahu kisah tu betul tak betul, bawa buku tu pergi report. Tanya, suruh polis jawab. Tulis dalam report, minta pihak polis beri penjelasan tentang buku ni. Faham? Duk cakap dengan aku, menyalak dengan aku, buat apa? Dah buat kandang, dah bagi tulang duduk berkumpul dalam satu kandang. Aku tok mengutuk, mengata aku. Aku dah buat kandang bagi kat korang. Kalau nak cakap cara-cara bodoh, pergilah masuk kandang tu. Tulang dah bagi, gambar edit semua dah bagi dah. Suruh korang menyalak. Tapi menyalak dalam kandang tu. Jangan menyalak dalam IP aku. Faham? Itulah dah kena bodoh. Baru sedar. Okay? Sekian. Wassalam.